Tapi 2 years after lo masih hidup. Ok. Aduh gue. Maaf ya Lun. Gak apa-apa. Luna Maya dan Bunga Citra Lestari alias BCL menjadi sosok yang kerap dikaitkan dengan vokalis band Noah. Jika Luna Maya ada di masa lalu Ariel, maka BCL disebut-sebut sebagai pasangan masa depan duda satu anak itu. Belum lama ini Luna Maya dan BCL terlihat membagikan momen bersama. Mereka berbincang tentang keseruan BCL saat menjadi juri ajang pencarian bakat. Pada ajang itu pula, BCL dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Ariel yang juga sesama juri. Di tengah bincang-bincang santai tersebut, Luna Maya tiba-tiba menyinggung tentang sosok pacar baru BCL yang diduga adalah sang vokalis Noah. Mendengar hal itu, BCL pun hanya merespons pertanyaan Luna Maya dengan tertawa dan salah tingkah. Tak berhenti sampai di situ, pelantun cinta sejati ini justru mengungkap sebuah fakta terkait putra semata wayangnya, Noah, dengan grup band Ariel Noah. BCL mengungkapkan bahwa sang anak sudah menyukai grup band Noah sejak masih kecil. Terkait hal tersebut, BCL justru meminta maaf kepada Luna Maya. Luna yang mendengar wanita yang akrab disapa Umi itu minta maaf sontak saja terkejut. Ia mengaku tak masalah jika putra BCL menyukai lagu-lagu dari milik band mantan kekasihnya tersebut. Lebih lanjut, BCL kemudian menyanyikan sepenggal lirik lagu Separuh Aku yang disukai Noah. BCL juga bercerita alasan Noah menyukai lagu tersebut. Hai pemirsa Kelipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.